Halo cuy, kembali lagi di channel gua Riveter Kun. And yap, hari ini gua bakal showcase Eden MCPE Dungeon. Jadi nanti cara pemasangannya ada di akhir video ya guys. Seperti biasa, link media fire no pw. Langsung saja ke videonya. Oke ya cuy, langsung saja ke yang pertama. Di sini ada armor. Langsung jadi buka, ada banyak armornya. Oke, satu-satu. Oke. Bentar, oke, dari yang pertama dulu ya, coba bentar. Kita ganti kamera dulu biar enak liatnya. Oke, dari yang pertama, Hunter Armor. Jadi ini gimana? Langsung saja. Oke. Jadi gini ya, armornya. Kalau nggak salah ini tuh bisa sampai full langsung armornya sekali pakai ya, guys. Jadi recommended buat mempermudah survival. Dan di mod ini juga ada beberapa struktur kayak rumah ini. Nanti download aja linknya di deskripsi. Oke, langsung saja ke armor yang kedua. Ini armor paling gua suka ya cu. Bentar, aku gak bisa dibuka. Oke, ini kayak ini cu, kayak armor dukun cu, kayak dukun. Oke, ini menurut gua ini bagus cu. Pagi nanti efek-efek senjatanya cu bakal bagus bener sudah. Oke, ganti lagi Phantom Armor. Ini kayak armor ringan gitu bro, tinggal cuma tangannya aja, nggak sampai full badan. Tapi kok agak ngebug ya cuy, tapi nggak apa-apa lah, udah bagus. Dan mod ini tuh nggak gede-gede amat ya, ringan lah buat HP spek menengah ke bawah. Mungkin agak lag tapi masih bisa ya cuy. Dan juga ini ada armor yang tadi gua pakai, kayak armor penyihir-penyihir gitu cuy. Penyihir atau apa ini, maka dagang cu. Oke, dan ini ada yang merahnya juga. Ini bentar, keluarin dulu. Oke, ini ada yang varian merahnya ya cu, beda-beda. Ganti lagi. Ini cuma helm, gak ada apa-apanya bro di ininya. Oh ya, nanti pakainya di helmnya, jangan di badan. Terus yang ini sport armor. Ini kayak yang nyamar cu, kau sama alam itu nggak kelihatan kecuali kalau ada namanya. Oke, lanjut lagi. Ada armor cubi, armor rubah ya ini cu. Untuk cara dapetin armor yang kayak gini tuh, nanti ada pig yang bawa cheese, yang bawa peti gitu, nanti kalian bunuh aja. Terus isinya kalian buka, bisa tergantung hoki sih, kayak gacha lagi gitu dapetnya. Oke, lanjut aja. Ini ada yang fox armor, ada yang wolf. Oh, serigala ini cu. Ya, armornya kayak yang ini cu, kayak yang di ini. Pasti lupa lagi cu. Mirip sama yang di Bapak KWSMP. Nah, yang itu. Senjatanya juga ini bisa diulti ya cu. Tapi satu-satu kita showcase armornya dulu. Oke, ini armornya cu, babi hutan cu. Babi hutan. Ini yang goldennya. Dan juga ada yang biasanya ini cu. Ini gak ada goldnya ya. Sama kayak piglin cu. Piglin ada yang piglin brute yang bawa gold kayak gitu. Dan ada juga yang piglin biasa, yang kayak gini. Oke, lanjut. Di sini ada reinforcement. Wah, kayak kenaik gitu bro. Kayak ini cu, kayak pasukan kerajaan-kerajaan gitu bro. Armornya bagus. Ini yang masih kecil ini, yang masih prajurit. Living Fins Armor. Merah cu, kayak strawberry cu. Kelanjut. Nah, yang ini plate armor. Ini versi kayak yang gedenya kenaik gitu bro. Jadi bagus lah.
Oke, langsung lanjut ke swordnya. Oke ya, cu, untuk senjata atau toolsnya itu ada banyak banget, bro. Ada sampai 3 kalau nggak salah. Yang ini yang tools biasa yang nggak bisa diulti. Nanti kita soke satu-satu ya, guys. Ini ada yang, ini sama yang biasa, dan ini tools yang pada bisa diulti ya, cu. Yang kayak gini. Bentar, nah yang kayak gini. Bagus banget, cu, ultinya. Sumpah. Bagus kan, cu? Ya, OT langsung download aja ya, cu. Dan ini ngasih regeneration ya, cu. Buat kayak nge-heal gitu. Dan gak lama sih. Tapi it's okay lah. Oke, ini kita simpen dulu. Yang tadi mana yang tadi? Yang terus biasa ini lumayan banyak ya, cu. Ntar kita ambil satu-satu. Jadi kalian gak bakal nyesel lah, cu, downloadnya. Soalnya udah banyak banget ini. Langsung sepaket lengkap sama monsternya gitu, bro. Oke, ini kayak ini, cu. Kayak gergaji mesin tuh. Sawblade. Oh, emang gergaji mesin, cu. Mentek. Ini ada klewang, cu. Ada klewang. Dipakainya di dua tangan, bro. Damage-nya ini berapa damage-nya? 15 attack damage. Yang ini gue belum tahu sih nih. Buat apa ini kayak ini, cu. Kayak apa itu yang biasanya di bawah laut nih, cu. Dan ada lagi ini. Pedangnya belok-belok, cu. Kayak Chris. Damage-nya berapa biasanya sakit, cu. 7 attack damage. Gak kerasa. Ini Coral Blade. Berapa damage-nya? Attack damage bunuh domas kali hit? Enggak, cu. 2 kali hit. Ini gede, cu, pedangnya. 9 attack damage. Biasalah ada. Maklumi aja lah dari tulang, bro. Bentar, gua siangin dulu. Oke, ini yang tadi 16 attack damage. Kita coba ke. Oke, jadi kita tes sama domba dulu. Yang ini mah ada dombanya. Bunuh aja langsung. One hit, bro. Damage-nya 16 lah ya. Pasti one hit lah sama domba. Ntar kita ganti. Ini sama 0 damage. Oke, ini tuh ada Palutor. Stormlander, oke. Kita tes ke ini dulu. Royal Guard. Gila, cu. Ini apa-apaan ini, kok bawa shield. Ntar tekan dulu. Yes, kok nggak ada efeknya. Nah, ntar. Ini sakit ya, cu, tapi kok belum nggak ngepek. Kita tekan dulu. Hey. Ntar yang mana itu? Ostrom blender. Padahal bener ya, cu. Kok ini? Aduh, lag. Kok malah naik? Ntar ya, cu, gua coba-coba dulu. Kok malah lari? Depek-epeknya, bro, di bawah aja. Ini ada Icewind. Mulan bisa bakal sengerang. Meledak. Oke, lanjut. Ini ada Sun Grace. Epeknya, cu, gila. Ini sama kalau misalnya basic attack biasa. Bakal ada cahaya-cahaya di bawahnya. Kalau misalnya sampai kebuka pasifnya, bakal ngasih regeneration. Tapi sebentar, kayak lifesteal. Kayak lifesteal ini, cu, DML. Ini juga ini efeknya ngasih lifesteal. Tuh, regeneration kira-kira 3 detik. Nah, kalau yang ini kalau misalnya lagi sekarat, pencet aja. Ini yang tadi ya, bro. Ngasih regenerasinya agak lama. Tungguin aja. Oke. Ini ada Royal Guard lagi buat ini.
Blast fungus itu ini cuy, bisa ngeluarin meledak. Ini nggak laku. Aku nggak meledak. Entahlah, mungkin ada kekurangan, ada kelebihan. Terus tadi udah ini tinggal, oh iya ini Hammer of Gravity kasih soalnya 3, ini bakal dikumpulin jadi satu, bakal dikumpulin jadi satu ya yang ada di areanya. Jadi nyerang, sekali nyerang itu bisa buat 3 mob tau lebih sih. Mati grill. Oke, ada apa lagi sih pacu yang ini? Kok enggak, ah kan keluar petirnya bro. Kalau yang ini apa, ini yang ini? Nah ini enggak ada cuy, enggak ada efeknya. Oke, tadi itu udah yang kita tinggal lanjut lagi. Kita pakai ini lagi nih. Wah, sabit rubi ya cuy. Lewang. Kalau bis ketek ada efeknya, tapi kalau di ulti gua kira bisa narik tuh, bisa narik ini banyak musuh gitu. Damage-nya enggak sakit-sakit amat ya. Inilah Wyvern Horn. Apa ini, cuy? Kok bisa ini bisa nge-damage? Bentar. Ada damage-nya enggak nih? Ke Fox dulu. Ada ya cuy, tapi kayaknya cuma ngasih knockback. Potion of Illusion. Jadi ini tuh bakal nge-TP terus bikin invisibility. Kalau misalnya lagi lah kok lah. Jadi ini tuh kalau misalnya lagi ini tuh lagi ke ini, misalnya lagi kedesah gitu lawan musuh udah kalah, kaburnya bisa pakai ini ya cuy. Wah, apaan ini? Tempat minim. Ntar ya lagi. Kok delay. Oke lah, lanjut aja. Bentar dulu. Oke, jadi untuk mobnya ini ada banyak banget ya. Tapi gua showcase-nya sedikit aja. Kalau misalnya kalian download, kalian bisa liatin sendiri-sendiri tuh banyak banget tuh. Dari yang pertama ini apa ini namanya? Spawn Baby Gas. Ini kalau ini gas yang ada di Nether ya, cuy, tapi ini yang masih bayinya. Mushroom. Oh. Ini ngeri banget ya cuy, kalau misalnya ketemu ini dah lah. Ngeri banget. Spawn Illusioner. Ah. Oh, enggak ada. Woi. Ini jadi kayak villager ya cuy, kalau ditunjuk. Ya ngelag cuy, ngelag. Ntar cuy agak delay cuy. Kita pindah lokasi dulu. Ntar ini ada necromancer. Itu apa ini? Aduh ngelag. Ntar saya kill dulu. Nah nice. Jadi di sini tuh ada necromancer. Kayak ini kayak ini cuy, kayak nenek sihir gitu. Ini kalau di malam-malam nyala ya cuy, matanya cuy. Nyala tuh. Entar warna matanya yang cerah tuh emang nyala. Piglin Merchant. Ini ngeri banget. Kalau ketemu di Nether kayak ginian, beh, parah. Sini ada gold key. Gold key buat apa ini? Buat apa ini? Oh, itu kayak item lagi. Enchanted Piglin Hunter. Ini kayak piglin yang udah di-upgrade itu, bro. Kayak kalau misalnya creeper, kenapa dia jadi creeper apa itu? Ini juga kayaknya sama. Spawn Vindicator Armor. Vindicatornya ini jadi pakai armor dan kapaknya mengerikan. Mati saja kamu. Armor Piglin Hunter. Ini Piglin Hunter tapi pakai armor. Ini Piglin Hunter tapi udah di-enchant ya, bro. Sumpah ngeri. Sumpah lah kok nyala matanya. Matanya nyala. Oke lanjut. Kebuang. Oke ada apa lagi?
Armor draw. Bentar, kamu search yang dulu. Jadi ini draw note-nya pakai ini, coba bawa. Apaan itu? Kok bawa pedang? Zombie field, piglin hunter. Piglin hunter biasa ini. Terus ini ada Fangful Heart Offender. What the fuck? What the fuck? Apaan ini cuy? Kayak kelabang. Tunggu dulu ah. Lah kok? Tolak kalau ketemu ini jangan dilawan. Kok bisa hidup lagi? Coba. Tempat macam apa ini? Terus apa lagi nih? Spawn mountainer. Apa ini? Woi. Kayak tukang mining, cuy. Lah kok di dada? Kalau aku bawa pickaxe-nya di rada. Kayak zombie field armor piglin. Oke, ini cuman pakai armor. Senjatanya. Ngeri senjatanya. Ah, biasa itu. Armor drone. Oke, ini sama kayak yang tadi. Dispenser. Ini paling males ya, Bu. Kalau saya ketemuin nanti dijebak cuy, asli sumpah. Spawn diamond key. Diamond key apa nih? Ah, diamond ini buat apa? Spawn zombie feed fungus thrower. Ini apa cuy? Bentar. Oke, lanjut. Leaf. Ini golem yang ada di hutan, cuy. Jadi itu nanti kalau misalnya udah main, jangan lupa nyalain eksperimentalnya ya, bisa biar bisa spawn di mana-mana gitu. Gila cuy, sumpah. Gede banget. Evoker. Apa evokernya? Ada ini cuy, kayak bos. Right apa right? Apa ini? Lah, kok jadi gede? Cuma ini kayak trap, cuy. Kan cuma gini. Jadi gede. Oke, agak ini, cuy. Ini spawn rate biasa ini. Sejenis sama yang itu, sama yang biru itu. Spider Queen dan gede. Cuma apa ini? Gede. Ini gede. Ketemu dia biasanya di cafe kayak gitu spawnnya. Ini ghost seperti biasa terbakar siang hari jungle. What the fuck. Sorry tadi toxic, kaget sumpah. Ini gede cuy, untung gua belum pernah ketemu yang kayak gini. Gedenya nggak ngotak, nggak manusiawi. Spawn gas. Oh, bos ini udah jelas-jelas bakal gede. Ngelag. Oke, untuk cara pasangnya kalian download dulu APK Jar Shiver, ada di Play Store. Terus kalau kalian download di UC browser, cari yang mana itu UC download lah, kayak gitulah. Gua downloadnya lewat Chrome soalnya. Kita ke folder download, kalian ekstrak MCR guide, MCR terkade update MCR, dan kalian ekstrak. Nah, kalau kalian udah di ekstrak bakal ada MCR guide yang kayak gini, file ini. Nah, setelah itu kalian pencet tanda panah di samping kanan dan masuk ke Minecraft-nya. Tunggu aja ya guys ya. Udah skip aja, nanti saya jelasin. Nah, kalau misalnya kalian udah masuk di Minecraft-nya, nanti ada tulisan import started. Jadi kalian nanti tinggal tungguin aja sampai import
successful lakuin ketiga file ini sama, terus nanti kalian download ini bentar. Nah tadi itu bentar kok hilang. Nah ini more struktur buat yang resource pack yang ini, tinggal pencet, jangan di langsung ekstrak, ekstraknya ke ini, ke folder games komojang resource pack. Nah karena saya udah ngekstrak ke sini, jadi usahanya saya udah kasih contoh. Oke, tinggal lakuin ke file yang sama juga yang tadi, bedanya tinggal ke file behavior packnya tadi yang download. Nah ini yang BP buat behavior pack, yang RP buat resource pack. Ekstrak ke folder mana, games komojang behavior pack. Nah kalau ada tulisan gini, tandanya saya sudah ini ya, sudah diekstrak situ. Ini saya batalkan saja. Nah kalau kalian udah ini, udah kayak gitu, masuk ke Minecraft-nya. Bentar, loading dulu. Saya skip dulu ya, loading. Nah kalau udah gini, pencet play. Btw ini addon-nya udah ini ya, udah support 1.17. Jadi masalah, bebas default gamenya. Nah, nanti kalian onin semuanya aja lah, main aman. Yang ini experimental gameplay, create a custom biome, semuanya aktifin aja sampai sini. Nah, untuk bawahnya aktif cheat bebas. Nah di sini nanti kalian add aja tiga addon ini, sama di behavior packnya tambahin dua addon ini. Terus kalian tinggal create aja dan selamat menikmati addonnya. Sekian video dari saya, Rifiter, dan selamat coba.